asik. Sekarang dari stasiun perhutanan sini ayat Tambuna. Ya berbicara, dia punya keadaan jalan ya, 30 km lagi teman-teman. Jadi memang sangat mencabar jalan Tambuna nih guys. Tapi saya suka-suka sudah jenis. Saya sampai di kami punya homestay yang terletak di Tambunan. Saya pun kurang pasti apa dia punya nama homestay ini, jadi saya akan coba tengok apa yang nama homestay kami ini. Ini punya tempat yang cantik nampak nih homestay. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel RB Production. Jadi pagi ini sudah bangun, semalam sudah penat, sudah aus. Jadi kita akan round-round JR Endless Riverside Cottage Tambunan. Jom. Guys, ini cottage ini. Di cottage ini kan namanya? Di cottage ini bukan kali-kali. Ya, ada taman tau kan. Ini tuh apa nih, bro? Dia punya stone garden dia. Ah, stone garden. Apa yang main? Boleh main kan? Boleh. Main apa permen? Sudah. Batu-batu dia. Oh, boleh main di batu. Uy. Punya lawan. Susun. Bukan sinang-sinang mau susun nih, guys. Bukan kali-kali. Siapa boleh susun memang hebat nih. Nah, kamu tinggu, waduh. Boleh saya try susun gini, bro? Boleh, bro. Tapi mau kasih berdiri begini, alam, pak. Ya, pak. Saya coba. Hari ini, aku coba. Aku jalan susun batu. Boleh masuk, kan, bro? Boleh masuk, kan? Dilarang masuk di belakang, bro. Alah, dilarang. Ya, boleh lah. Jadi, enggak jadilah kalau dilarang masuk. Jadi, kita round-round, silakan. Ya. Takut, kita coba masuk. Hahaha. Round lagi, ya. Ini termasuk dia punya semua nih kan? Ya, termasuk dia punya. Ada penutup-penutup semua. Ini tempat termasuk putih. Kalau pagi-pagi kamu boring, punya merasa apa? Pagutan, boleh terjun. Duduk sini, boleh terjun herawun boleh. Dia otomatik gitu dia. Di sini bro, di sini guys. Yuk. Cantik banget. Tapi hari ini dia punya air sudah berapa jernih. Sebab hujan. Semalam hujan kan? Jam. Ya hujan, dan sudah jernih. Kabut kalau sekitar. Tapi yang penting dia punya suasana ini memang bagus untuk santai pagi-pagi macam kopi. Oke. Okay. Oke, kita bisa sana pula. Tuh, ya ada punya tempat minum kopi sana. Ayah. Anak berasal itu mati gua. Yang masih bisa kopi dia, saya. Bukan untuk yang menginap nih, untuk yang datang sini kan? Oh, datang sini mungkin untuk barbecue. Barbecue. Dia punya bayaran guys, murah saja guys. Bayaran masuk dewasa Rp3 untuk pengiriman bio belajar Rp2. Ah, untuk kemudahan elektrik, kalau kamu mau guna elektrik dewasa Rp4 belajar Rp3. Murah saja guys, murah saja. Untuk karan mesti mau kena bayarannya. Coba kalau bulan-bulan mau kena bayar, oke? Okay? Ada dapat minyak pakai sini, kamu boleh buat BBQ di sini. Wih, mantap ini. Ada lagi tempat haus kan, bro? Ya, tempat haus juga. Ada tempat haus sana. Aduh. Baik, ya, terus saja. Kita dulu dalam beli tempat haus, tapi ya, di sini tutup, bahkan? Tutup. Wih, ini cantik, bro. Terus tenaga dari swimming pool semua ada. Mantap banget. Gimana swimming pool ini, bro? Sana terus, bro. Jom kita pergi swimming pool. Hai, ini pool wah. Belum mandi wah, bro. Kasih baik. Jangan lupa kasih apa ini. Jangan lupa subscribe ah. Karena subscribe box itu gratis. Gratis. Bilang teman. Ya, kita terus saja. Emang jangan ini kita tidak mau nampak gerang tuh.
Nah, sekarang ini Sikar sama Arbitri sudah membuat untuk ya, kalau sih kita kalau sebuah yang kita sedang, aduh buat gasak selebriti ya, jika ke tangan pelanggar dulu bang. Ini boleh memancing ini bang? Mana sini? Ya sini kolam, oh yang sebelah sana kali yang boleh. Oh ini sini coba memancing ya. Ini mungkin untuk yang ini punya kolam di sini, untuk kolam tinggu-tinggu ikan. Ya punya kolam ini dalam 100 meter lah. Dia punya kolam tadi. Oke, lalu kita pergi ke atas dimana pemakit sedang membuat lebih goal ya. Oke, nah dia lagi dua. Oke okay guys, sekarang kita berada di kolam cottage Riverside. Ini punya tempat tapi kan kalau cakap juga tidak guna. Terjun teruslah. Enggak lah. Siapa cakap? Siapa? Terjun teruslah. Siapa cakap? Sob, hanya saya mau ini dulu. Kita mau review ini. Oke. Kita jalan. Masih sekarang sedang berada di video ini. Iya, jangan syuting guys. Nah, syuting. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tomat. Kita aja. Siapa yang macam penat berenang boleh duduk-duduk sini. Ini contohnya yang ini. Ah, contoh. Penat di sebelah pekerja. Iya. Penat ya kerja. Ah, cantik dia bercepat. Boleh mandi sini sebelum terjun, boleh mandi sini guys. Boleh mandi. Bos, berapa yuran nih mau mandi? Dua ringgit saja. Nah. 2 ringgit saja bilang bos. Mandi sampai ya, puas. Mandi sampai puas. Sampai puas kan, bos? Iya. Sampai puas, guys. Sampai kering ini air. Iya, ini air bersih kan, bos? Iya. Satu hari berapa kali ganti air? Dalam satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali, guys. Dia ikut orang. Kalau banyak hari-hari ada orang, mungkin hari-hari lah ada tukaran. Tapi kalau kurang, satu minggu satu kali lah, gitu. Oke? Okay? Baik. Ada untuk budak-budak pun ada. Jangan kamu untuk risau. Untuk si Otoy pun ada. Nah, untuk si Otoy. Ini untuk yang budak-budak macam si Otoy. Masam RVP. Punya siok ini. Jadi kita mau pergi interview dulu dia punya anulah. Pohonnya. Ah. Okay. Lagi Abdul lah orang bilang kita mau interview owner ya. Nah, mudah-mudahan dia ikut tes ini. Oke, bos. Alright. Selamat pagi. Pagi-pagi. Jadi kau punya kotes ini berapa lama sudah? Dalam 6 tahun. Enam tahun. Bisnis oke. Okay. Alright, sangat oke. Okay. Kemudahan-kemudahan yang ada di dalam kotis kamu? Ada dewan, ada homestay, ada riverside view. Kalau siapa yang mau pergi minta kebenaran untuk tangkap ikan boleh? Wah, tangkap ikan di mana? Iya. Ada kolam di bawah. Barat, ada sungai ini. Kolam, Pak. Kolam itu ada jerong kah? Pirana saja, pirana. Boleh tangkap ikan, guys. Boleh terus makan enggak, bos? Boleh. Atur terus anu, haus. Tanpa haus pun ada, guys. Selepas tangkap ikan terus hausan, bos. Otomatis gimana? Tengok. Kemudahan haus pun ada. Kemudahan haus pun ada di guys sini, siok. Jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa sikarap YouTube channel RRP. RRP Production. RRP Production. Ya. Dia tadi bos. Itu dia tadi kita punya bos, bos ini cottage. Jadi kita pergi dewan dah. Dia punya dewan sini. Ini besar nih dewan dia. Boleh buat konsert, guys. Ini malam kami mau buat konsert sini. Ada semendak lagi dua. Ada semendak dua sini. Kasih dulu semendak. Itu. Guys. Jangan lupa. Yes, terbaik. Itu penari Francis Landong itu. Dua-dua. Mantap buat tidur orang. Oke, sekarang kita berada di pintu masuk dewan. Dewan JRLS Riverside Cottage. Jadi kita punya dewan. Dewannya sangat-sangat luas. Ada meja. Jadi kita taruh barang-barang apa saja lah, mau makanan kah, apa. Dan satu lagi guys yang shock, dia punya anu nih. Dia punya dewan di belakang, dia punya background kamu tinggi banget, guys. Cantik. Cantik pemandangan dia, guys. Ranau-ranau, guys. Macam apa itu? Ranau atau? Ranau. Ranau, guys. Menghijau. Kalau sekarang lah hijau. Kalau mungkin tahun depan mungkin dia sudah hijau sebab sudah tumbuh tuh anu, tuh padi. Punya cantik kalau buat anu movie pun boleh, MV
Oke, saya rasa boleh oh sini. Wih, di sini boleh-boleh ini. Cantik ini, boleh buat MV ini tahu. Siapa-siapa yang rasa membuat MV boleh datang di Tambunan JR Endless Riverside Cottage. Hei, terbaik sini lengkap. Tidak payah kau pergi jauh. Kau di sini bangun saja. Terus kau pergi syuting di sini. Oh, lengkap sudah. Tidak ada lagi yang mau dicari. Setiap tempat ada salib. Tapi jangan kamu sangka ini kuburan. Ini bukan kuburan. Jandam. Ya, betul. Ini cuma apa? Orang bilang kira macam dia bless nih tempat. Ah, dia bless di tempat. Oke. Okay? Terbaik kota Munan. Setiap rumah ada salib. Saya ingat kuburan mula-mula. Padahal bukan. Wih, terbaik. Ada lagi di tempat anu lagu-lagu sana. Wih, nah tempat ini terbaik lah. Oke, okay, lagi saya membuat closing dulu. Oke. Okay. Hari ini pagi ini kami akan pergi mana kita? Pagi pergi Mahua dulu. Pergi Mahua, pergi mandi-mandi di lepas air terjun. Jumpa legend Billy Billy Do. Lepas itu kami pergi jumpa Billy Billy Do lagi. Dan petang syuting. Petang syuting kami punya movie. Dua movie. MV. Dua MV. Jadi itu rahasia lah. Nanti kamu tunggu saja di channel Tumatik Channel sama apa? Pusaka Channel. Ah itu. Pusaka ada sponsor kami anu Pak. Video dan kami pada berlakon dalam video dia juga. Oke, okay, terbaik. Jangan lupa subscribe YouTube channel RRP Production. Guys, thank you.